Ini, saya tanam bijinya di sini ya. Kalau kamu mau keluar, tunggu bijinya tumbuh. Kalau belum tumbuh, nggak boleh keluar. Sok, sekarang mah tidur aja dulu. Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Oke, di kali episode kali ini ya. Aduh, kali ini dah. Jadi di episode kali ini gua bakal bongkar ending ke 21, teman-teman. Di mana ending 21 itu susah dapat. Kita buka aja dulu ya, dari sampai ngobrol-ngobrol ya, karena loadingnya lama banget, guys. Oke, jadi di ending 21 ini itu kalau enggak salah cuma nanemin biji doang, guys. Sudah itu sudah. Enggak kemana-mana lagi, guys. End game, selesai. Gitu, enggak usah repot-repot lagi. Kita tunggu beberapa saat kemudian. Dan yang kedua ini kita bakal kubur dengan secara perlahan, guys. Secara berbaik-baik, guys. Semprannya pasti sama kayak yang kemarin, guys. Nginjek kuburan orang. Nginjek kuburan orang, coy. Orang lagi beristirahat, lo injek gitu kan. Kita bakal tunggu, guys. Bakal tunggu loadingnya memang sedikit lama. Oke, guys. Ini dia. Lanjut. Pagi Jumat 2 Februari 2007. Inventory terus skip. Ku pindahkan kuburan. Pindahkan keranda ya. Pindahkan ke keranda. Anjay, lupa gua. Oke. Pertama-tama gali kubur. Crok. Crok. Oke. Terus kok gali? Masukkan ke liang. Oh, gitu. Turunkan jenazah. Jenazahnya kemana? Oh, ini dia. Lepaskan tali. Lepaskan tali. Lepaskan tali. Lepaskan tali. Lepaskan tali. Sepakan mayatnya. Letakkan papan. Oke, sudah. Selesaikan. Seperti biasa bunyi tring. Gak takut gua bunyi lo bunyi tring doang. Nah, sudah. Kring gitu. Langsung kring. Jump scare-nya hebat banget ya, epic banget jump scare-nya. Gua suka sama Pak Mali ini, teman-teman. Jump scare gua sehat. Bikin gua sehat jantung aja lo, Pak Mali. Eh, capek uy. Cecep, cecep. Lo tuh disuruh kerja malah bilang capek. Ya memang sih kerja capek, guys. Gak usah dibilang juga, memang capek. Kita ambil kuncinya, ambil senter, buka buku, periksa bukunya biar gua bisa ngambil kacang lagi, teman-teman. Tinggal klik. Oke, oh ternyata biji kacang pencet R, terus ke sini, terus edepin senternya. Terus buka pintunya. Terus tarik pintunya. Tarik pintunya. Mana pintunya? Ayo, tarik pintunya. Terus berjalan terus. Terus jalan terus. Terus jalan terus. Oh iya. Kuburannya harus, kuburannya harus gua sepak.
Oh iya, kuburannya gua harus sepak. Bentar ya, Cecep. Gua nanti kita di episode selanjutnya mungkinnya kita bakal sepak. Tenang aja, kuburan tuh kita bakal sepak satu-satu. Oke, kita dorong. Terus ambil kuncinya. Oke. Sudah. Kita ke sini. Buka kuncinya, dorong pintunya, dorong pintunya. Mana lagi? Lah. Woi. Oh, ini dia. Oke. Okay. Ambil kacang ijonya biar tuyul enggak keluar. Oke, okay, sudah tuyulnya. Kita sudah ambil biji kacangnya. Terus dionceng-onceng. Tinggal dionceng-onceng. Pocong enggak ada di sini karena grafiknya low. Makanya enggak kelihatan ocong. Sengrai kacang, kacang goreng, kacang polong. Silakan dipilih kacang polong, kacang goyeng. Oke, kalau sudah tinggal ke kuburannya yang tadi kita goreng. Hah? Iya, yang goreng ya tadi ya, yang kita sudah goreng tadi, guys. Rutenya itu kalau enggak salah di sini. Jalan terus. Kita injek masa bodoh. Ya, kita jalan terus. Oke, di sini pinggir-pinggir jalannya. Aduh. Aku gua ngebak. Oh, sini. Lu jangan nakut-nakutin gua, anjay. Tiba-tiba lu SMS, anjay lah. Oke. Ini dah kuburannya, guys. Terus kita tanam kacangnya. Ini saya tanam bijinya di sini. Kalau mau keluar tunggu bijinya tumbuh. Kalau belum tumbuh enggak boleh keluar. Sok. Sekarang mah tidur ya. Dan keesokan harinya. Gua enggak bisa ngapain. Nah, ini guys. Sudah tenang. Ye, gua enggak bisa ngapa-ngapain. Ye, tamat. Mama, ye, tamat, deng, wes, mantap coy, korpes sudah tenang. Cece memiliki pengetahuan yang luas mengenai budaya dan pekerjaan yang ia lakukan. Dia tahu bagaimana mengubur seseorang dan ritual yang mencegah jiwa berkentayangan di dunia. Ia telah melakukan pekerjaan yang baik jika ia terus melakukan ini dengan baik dan benar. Kepada kepala desa akan memilih lebih mempercayakan dia dalam mengurus hal lainnya. Nanti tunggu saja, ia akan mendapatkan bonus. Mang Ujang dan kepala desa dengan senang hati memberi uang lebih banyak kepada Cecep karena ia memilih pengetahuan yang luas tentang apa yang sedang ia lakukan. Mantap jiwa, Cecep. Cecep ini is the best ya. Kuburan diinjek-injek, terus mayat disepak. Kurang apa coba si Cecep? Nah tuh kan, menginjak kuburan lagi. Kemarin nginjek kuburan, hari ini nginjek kuburan lagi. Ngulang lagi kuburannya, diinjek-injek sama si Cecep. Oke lah guys, video gue sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gue. Dan thank you banget buat kalian. Gimana sih cara dapetin ending yang 1, 21 sama 22? Kalian bisa cek di video sebelumnya kalau kalian mau nonton yang ending 22. Kalau mau ending yang 21, sekarang kalian tonton ya. Dan besok, ya besok gua bakal bikin lagi yang request kalian yang sesuai omongan kalian ya. Nanti gua bakal baca di komentar. Makanya kalian komentar di bawah banyak-banyak ya, biar gua nanti ikutin cara kalian, tata cara kalian dari awal sampai akhir, guys. Oke. Okay? Gua dari Ender Gamers. Thanks for watching and happy gaming. Bye.